Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, selamat malam, apa kabar? Malam ini kita berjumpa lagi dalam renungan tengah minggu. Renungan malam hari ini saya kasih judul, Mengapa Peduli Kepada Siapa Kita Percaya? Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungan. Bapa yang di surga, terima kasih malam ini kami boleh kembali berjumpa di dalam renungan tengah minggu. Sebentar kami akan merenungkan sebuah topik yang penting mengenai iman kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Kristus Tuhan kami, kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita baca satu bagian Alkitab dari Ibrani pasal 11 ayat 6. Bunyinya demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bapak Ibu dan Saudara, pernahkah Anda berpikir tentang berapa banyaknya gagasan berbeda mengenai iman, agama, dan keberadaan Tuhan di antara umat manusia? Ada ide dan gagasan dari agama Kristen, Buddha, Hindu, Muslim, humanisme, agama Shinto, agama Konghucu, ateis, deis, New Age, dan Unitarian. Semuanya menyampaikan gagasan tentang iman, agama, dan keberadaan Tuhan dari perspektif mereka masing-masing. Bahkan di kalangan orang-orang Kristen saja ada sekian ribu aliran dan denominasi, dan setiap aliran dan denominasi tersebut meyakini bahwa apa yang mereka pikirkan tentang Allah, tentang iman, dan tentang agama itu yang paling benar, sementara yang lain kurang benar atau keliru. Dan kita tahu semua pendapat yang berbeda ini memunculkan masalah. Bahkan banyak orang partai tidak dapat bersepakat satu dengan sama lain. Masalahnya di antara perbedaan-perbedaan tersebut, bagaimana kita, Anda dan saya, dapat memilih dengan keyakinan atau iman yang harus kita percayai? Atas dasar pertanyaan tentang agama, iman, dan keberadaan Tuhan, maka ada sebagian orang memilih keraguan. Seorang bernama William Clifford yang hidup pada abad 19 pernah menulis demikian. Selalu salah dimanapun juga, bagi siapapun juga, untuk percaya pada apapun yang tidak memiliki bukti yang cukup. Itu katanya. Memang ia tidak mengatakannya secara langsung, apa yang ditulisnya adalah tentang iman kepada Tuhan. Sebenarnya dia mau mengatakan bahwa ada banyak pendapat tentang apakah Tuhan itu ada. Dan tidak mungkin mengetahui siapakah yang benar dan salah di antara rimba pendapat itu. Jadi satu-satunya respon yang tepat menurut dia, jangan buat komitmen, netral saja. Atau sebenarnya dia mau menegaskan, pilih keraguan. Apakah pilihan ini selalu benar, Bapak Ibu? Tetapi saya ingin ingatkan, keraguan tidak selalu merupakan pilihan terbaik. Jika kita mengikuti saran Clifford tadi, maka kita dapat mengatakan, tak seorang pun yang akan memilih untuk melakukan segala sesuatu karena orang-orang yang lebih pandai daripada kita di dalam dunia ini selalu tidak setuju dengan segala hal. Mungkin keraguan berguna untuk sementara waktu, tetapi tidak untuk sepanjang waktu. Karena keraguan akan menjerumuskan kita untuk tidak melakukan apa-apa. Seorang lain bernama Pascal melontarkan sebuah gagasan terkenal mengenai iman sebagai sebuah pertaruhan. Menurutnya, membuat keputusan tentang iman adalah seperti melakukan sebuah taruhan daripada seperti sebuah perdebatan.
Karena hidup ini ada seperti pertaruhan. Kita ada di meja rolet, dan ketika kita bertaruh, kita akan dapat hasilnya. Menurutnya, dalam hal mengenai Tuhan, bukti saja tidak cukup untuk mengindikasikan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Namun, kita harus memilih apakah kita akan mencari Dia atau tidak. Tidak memilih menurut Dia adalah pilihan. Taruhan Anda dimulai saat Anda dilahirkan. Mau tidak mau Anda akan mempertaruhkan hidup Anda. Tuhan ada atau tidak ada. Tidak ada pilihan ketiga, katanya. Jika memang Tuhan tidak ada, katanya, kita kehilangan sebuah kehidupan yang didedikasikan untuk berusaha mengasihi, hidup dengan murah hati, memperkatakan dan melakukan kebenaran. Tetapi jika Tuhan ada dan kita memilih untuk tidak mengikuti Dia, kita akan kehilangan segala-galanya. Kelihatannya pendapat ini masuk akal. Tapi apakah gagasan mengenai iman seperti itu, yaitu iman sebagai sebuah pertaruhan hidup, cukup untuk menangkap kebutuhan mendesak dari kondisi manusia yang begitu beragam itu? Nah, ada satu gambaran lain lagi mengenai iman atau kepercayaan kita tentang keberadaan Tuhan. Ini berasal dari seorang bernama Henry Nouwen, seorang yang berjasa besar bagi kehidupan manusia ketika dia menghubungkan pergumulan dengan rasa sakit dan iman sebagai penyembuh. Dalam tahun terakhir hidupnya, dia berhenti bekerja dan menulis. Ia rindu akan Tuhan, tapi dia sukar sekali berdoa. Pada satu kali dia mendapat dirinya tertarik kepada sebuah pertunjukan sirkus yang disebut dengan pertunjukan trapeze atau pertunjukan melayang di udara. Di dalam pertunjukan tersebut ada 5 orang yang berperan. Ada 3 penerbang dan 2 penangkap. Penerbang memanjat tangga, menaikkan panggung, dan memegang trapeze itu. Ia melompat dari panggung melayang di udara, sementara penangkap bergantung dari lututnya di trapeze itu dengan tangannya yang bebas untuk menjangkau si penerbang pada waktu dia melompat. Kepada Nouwen demikian, sebagai seorang penerbang, saya harus benar-benar mempercayai penangkap saya. Ia harus ada di sana untuk saya dengan kecermatan dan menangkap saya di udara ketika saya mendekati dia dalam lompatan. Rahasianya adalah penerbang itu tidak melakukan apa-apa. Penangkap yang melakukan segalanya. Ketika saya terbang ke arah penangkap, saya hanya merentangkan tangan saya dan menunggu. Seorang penerbang harus terbang dan seorang penangkap harus menangkap. Penerbang harus percaya dengan tangan yang terentang bahwa penangkapnya ada di sana menunggu duit dia dan menangkap tangannya. Bapak Ibu, apa yang dapat Bapak Ibu dapatkan dari cerita Nouwen mengenai permainan trapeze ini? Si penangkap dan si penerbang. Sebenarnya Nouwen ingin menjelaskan sesuatu hal yang sangat sederhana. Sama seperti penerbang dalam permainan tadi, kita semua juga harus melompat dan melepaskan pada waktu kita mau beriman. Tapi tidak melompat dalam gelap. Karena ketika kita melompat sama seperti penerbang tadi, kita harus memilih kepada siapa kita melompat. Beriman juga demikian. Beriman penting, percaya kepada keberadaan Allah penting. Tetapi ada satu aspek tentang kepercayaan harus kita ketahui. Kepada siapa iman itu kita tujukan? Karena kepada siapa itulah, itu akan menentukan apakah Anda dan saya
akan selamat atau jatuh ke dalam kebinasaan. Seperti penerbang di dalam permainan trepes itu. Kita harus memilih kepada siapa iman kita lakukan. Dan kita mengatakan bahwa kita harus beriman kepada Tuhan yang dikenal di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah Anda sudah mempunyai iman kepada Allah di dalam Kristus? Seperti yang Alkitab katakan. Mari bersama-sama kita ambil saat teduh sejenak. Amin.